bikin elang ini juga masih proses perang kayak. Wah, iki sing tak senengi iki. Wis mantuk-mantuk wis. Eh, jasi cilik. Dadi gaweane ya melu-melu cilik. Ono sing iso ba? Ono. Eh? Ndi? Ndi kene ya, dobake to. Sing iso ba ndi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Cover Vlog. Keliling-keliling lagi untuk melihat berbagai macam arah-arahan yang dibuat untuk memeriahkan takbir keliling Hari Raya Idul Adha tahun 2022. Dan untuk kali ini saya sudah sampai di Desa Pragi, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Soalnya kemarin tuh ada yang komentar ya, Mas tuh di Pragi banyak yang bikin, silakan kalau mau review. Ya ini mumpung libur ini guys, mumpung libur, orang kerja, tanggal labang. Nah, dan untuk adik-adik ya, bocil-bocil ini tidak sekolah, jadi terus saya kesini. Nah ini di belakang saya ini guys, ini ada dua, di sini dibuat ada dua ini ya. Yang satu sudah dibungkus kertas dan yang satu lagi ini masih dalam proses tinganam nggawe rangkane. Oke, ini jenis angkeh iki guys. Ini kelakon ning buriku dura gelem. Waduh. Oke. Jadi ini bikin apa ya? Kita akan lihat. Pokoknya ikuti terus. Iki apa ki gawe apa ki? Singo. Mo ngadeg. Singo ngadeg. Berarti monster singo ki ya. Monster singo. Lagi, ini masih, ini sudah dalam proses pembuntelan ini guys. Ini dibuntel pakai kertas semen. Ini ono sing soba apa lagi? Jejak di bagai pie. Oh, oh udah di. Jejak di bagai jejak corok OBP. Itu. Itu le, yang lagi le. Oh, wah iso gede-gede muter pokoknya. Oh ini. Tangannya tak berubah. Oh jadi aslinya tangannya masih berubah bagai. Tapi tak betul. Oh, jadi ini sing iso obah nggur. Lah sitok iki ya. Wis iki keren iki guys. Jadi ono pere. Ya ini di dalam itu dia ada pernya. Oh, ini ada pere lah. Jadi iso mentul-mentul guys. Wis keren ini. Dan untuk ukurannya ini juga tidak begitu begitu besar ya. Jadi seperti di daerah Karangawen, di daerah Guntur ini ya, untuk Hari Raya Idul Adha itu rata-rata yang bikin arah-arahan sing ngarak mangko sing ngarak takbir keliling Idul Adha itu rata-rata juga adik-adik kecil. Ning kene cilik-cilik ya berarti ya sing nak takbir Idul Adha ya. Nah, iki kok gawe ini akeh men. Iki kanggo apa iki? Pesenan. Oh, pesenan sing dising pesenan. Iki apa iki? Boyo. Nah, ini dah jadi apa badan. Iki ndak saya durung jadi tapi ya. Andreas terus sikile bareng urut dadi. Wis keren. Tapi engko untuk buaya ini ana bagian sing iso obah ora? Ora ana. Oh, iki sikile wis ana dadi siji, guys. Kile mulai gawe kapan tadi? Lek gawe mulai kapan? Minggu yang lalu, ndek ora diatur seminggu ndek. Ora ana seminggu. Sing iki. Oh, berarti ini bahannya ini cek nganu ya, cek ono sing kurang ya. Lah, nak enggak ini berarti enggak bi ora pesenan. Kanggo dhewe. Lah dene sekondi. Dene akeh model sik tak akeh urunan. Urunan. Dene urunan. Oh, dene urunan, guys. Jadi padha berarti karo ning gone apa daerah wingi sing tak review daerah Karangawen. Wah, iki sing tak seneng iki. Wes mantuk-mantuk wes. Dan itu ada satu lagi, guys. Itu malah meh mau jadi ya parani. Ayo saiki parani rono. Kira ngecat, guys. Nah, iki ono meneh. Apa bang utong-tong iki ya? Kungfu Panda. Heh? Oh, Kungfu Panda apa ya, Deng? Heh, iki Kungfu Panda. Sing apa jenenge iki, sing? Iki Kungfu Panda sing apa jenenge? Garti. Iki seneng Kungfu Panda, guys. Nah, ini sudah jadi. Jadi gerek ngecat iki ya. Gerek ngecat. Wis keren. Ki ono sing iso apa lagi? Ora ono.
berarti posisinya ini ya. Nah ini juga ngecat. Jadi ini ada tiga guys. Satu ini sudah mau sudah siap dicat, dan yang satu lagi, yang dua itu ada buaya dan sing siji apa singomu ya, singong adik. Singong adik di sana. Dan ini yang bikin ini guys. Wah, keren. Kita syuting di sini sih, jadi di balik layar. Oh, ini capinge. Jadi capinge iki seko apa iki? Bekas sisian ya. Bekas sisian terus di wis keren. Iki kok bakale di piye iki dibuntel kertas ya? Apa ben ngene? Oh, ben ngene langsung dicat ngono ya. Jos iki. Oke, saya neng kok ngopo panda. Mbah jenenge apa? Untuk teman-teman yang tahu silakan komentar di bawah. Iki nak cara aku manuk bangun rong-rong. Tapi kalau di panda di apa di film Kung Fu Panda ini namanya apa? Kalau ada teman-teman yang tahu silakan komentar di bawah. Keren ini. Dan ini ada lagi guys, kreasi dari adik-adik RT5 RW1. Ini sayangnya untuk bocil-bocilnya urungan orang adu gawe guys. Ini kayaknya bikin apa koyo peluru apa iba apa ya. Dan ini juga masih proses penganaman rangka, jadi rangkanya kayak dianam. Oh iya, ini koyo iba guys. Nah, ini kaya no pelengkruan ini. Ini sayangnya dolungo iki. Ya pokoknya ini keliling-keliling di Desa Pragi nih guys ya. Nah, ini juga ada lagi nih guys. Iki nggawe apa iki? Tawon. Tawon. Wah, nggawe tawon iki guys. Kira kurang ndas tok iki ya. Ndas tok sing urung ana iki. Tapi untuk yang lainnya ini sudah dibungkus. Ini yang bikin bocil-bocil semua ini. Dedek kabeh to, dedek ngene to. Ukurannya juga tidak begitu besar. Jadi, yes, gawene cacik cilik. Jadi, gaweane ya melu-melu cilik. Tapi ini sangat kreatif, guys. Oh, jadi ini tinggal bikin kepala lagi ya, iki ya rangkane ya. Iki rangka ndase iki ya. Wah, keren. Dan ini saya sudah sampai di RT2 RW1. Ini juga untuk adik-adik di sini bikin ara-araan untuk memeriahkan takbir keliling hari Idul Adha. Ini kelihatannya kayak manuk elang ini guys. Ini sayangnya aku rene iki do mlayu. Nek do mumpet. Kayak arsiteknya do ning ngono. Kira do rene aku terangi. Lho. Oh. Nek dadi sing aku reti ceritane lho do mumpet, guys. Eh do mumpet iki. Sayange do mumpet. Wis langsung tak reviewne guys ya. Nah, ini bikin elang. Ini juga masih proses perangkaian ini, guys. Ijek dirangke ragangane. Tapi katanya tadi bikin burung elang. Iya, keren ini. Tapi ini kayaknya mbok iso obah mbok ana bagian sing iso obah apa ora? Belum kelihatan ini guys. Ya, ini bikin elang. Guys, keren. Ini untuk kakinya. Ini kayaknya bikin kaki nih guys. Ini untuk kakinya. Baru satu yang rangka kaki nih ya. Ini yang dibikin baru satu. Yang sebelah sana belum. Dan ini juga ada satu lagi nih guys. Ini bikinan bocil-bocil warga RT1 RW1. Ini sudah proses pengecetan ini. Bu. Proses pengecetan. Nah, ini yang bikin ini guys. Wis mantap sudah anu. Edor ini to. Iki gawe apa iki? Plankton. Gawe plankton. Oh, plankton. Iki lek gawe mulai kapan?
Eh? Lingi. Oh, iki nganti ku pacet. Ku bak api. Kowe iki wis proses pengecetan. Sik tak ubengane. Iki nggo apa iki? Heh? Gue baco, wah ngeri men, gue baco. Oh, ini plankton ini guys. Ini proses, sudah proses pengecetan. Oh, berarti ini meripatnya jidok ya? Iya. Ada yang bisa berapa ini? Ada. Maksudnya, diubah-ubahnya kamu ada berapa? Ada yang bisa berapa? Ada. Eh? Di? Di ini ya, diubahnya itu yang bisa berapa ini. Diubahnya ini, diubahnya sangkrone. Wah, ini bahasa pengecatan. Lagi kok, oh, ini meripatnya kok dicat warna apa ini? Warna putih, meripatnya? Oh, ini untungnya ini guys. Yes, keren, keren. Lagi kok berarti dipanggul? Oh, ini modelnya dipikul atau pakai beca ini. Yes, keren, kreatif ini. Plankton. Nah, ternyata di Prag ini ya banyak sekali bocil-bocil yang bikin arak-arakan untuk memeriahkan takbir keliling Hari Raya Idul Adha. Sebenarnya masih banyak guys, ini orang-orang ini aku. Terus ada yang masih proses. Nah, ini sudah jadi dewi, ini sudah proses pengecetan ini. Ini ngerjain ini pernah dino ini? Semingguan. Semingguan ya? Arsiteknya apa arsiteknya? Wah, ini arsiteknya ini guys, gue yang maling keligone arsiteknya. Tangannya katanya gue pakai apa. Oke, jadi seperti itu tadi ya, kreasi bocil-bocil. Ini sangat kreatif-kreatif guys. Jadi untuk dana pembuatan itu ya seperti di daerah-daerah lain, untuk pembuatan itu dananya do urunan dewi-dewi demi untuk memeriahkan takbir keliling Hari Raya Idul Adha tahun 2022. Iki tahun wingi gawe apa ora? Tahun wingi gawe apa ora? Pas ono Covid gawe apa ora? Oke. Lah sadurunge ono Covid gawe apa ora? Gawe ya, berarti pas ono Covid rong tahun kuwi ra gawe ya. Nah, jadi kemarin pas waktu ada pandemi itu ya di sini untuk adik-adik ini tidak bikin. Soalnya dilarang ya, ora gawe ya. Tidak boleh buat. Dan yang ini mulai kemarin karena di Hari Raya Idul Fitri sudah dibolehkan bikin arak-arakan, dan ini untuk bocil-bocil ini juga ikut-ikutan bikin untuk merayakan takbir keliling Hari Raya Idul Adha. Matur suwun ya untuk adik-adik karena sudah diizinkan untuk melihat-lihat kreasi arak-arakan yang sudah dibuat. Masih proses ini guys. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Tetap jaga kesehatan, salam sehat. Sekian dari saya Kaper Vlog dan juga ada adik-adik semuanya ini. Aduh dede toh, dede KP ayo. Aduh sini-sini guys. Mau teman-teman terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jempol lagi nih tak, jempol KP, jempol. Terima kasih.